banyak spekulasi dari orang-orang yang mengatakan bahwa Pulau Socotra merupakan tempat persembunyian Dajjal. Dan menurut kita yang beragama Islam, datangnya Dajjal merupakan salah satu dari sekian banyak tanda-tanda hari kiamat. Socotra merupakan sebuah kepulauan kecil yang terletak di Samudra Hindia yang berjarak sekitar 80 km di sebelah timur tanduk Afrika dan 380 km di selatan Jazirah Arab. Di pulau ini, banyak sekali spesies aneh. Salah satunya ialah tumbuhan aneh yang keberadaannya hanya di pulau ini, yaitu pohon darah naga. Pohon ini memiliki getah berwarna merah, menyerupai darah. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah Republik Yaman. Konon katanya dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW pernah mengisahkan tentang seorang pelaut Arab yang tersesat dan terdampar di sebuah pulau. Dan nama pelaut itu ialah Tamim Ad-Dari. Dan pada saat terdampar, pelaut tersebut bertemu sosok tinggi besar yang mengaku sebagai Dajjal. Ketika Nabi SAW ditanya terkait lokasi pulau tersebut, Nabi menunjuk arah timur dan mengatakan Laut Yaman. Jadi dari sinilah banyak orang berasumsi tempat yang dimaksud Nabi SAW adalah Pulau Socotra. Dan di luar asumsi itu banyak orang yang sepakat menyebut Pulau Socotra ini adalah sebagai pulau alien. Pulau Socotra juga merupakan rumah bagi sekitar 800 spesies flora dan fauna langka. Para ilmuwan dari beberapa negara menganggap Pulau Socotra sebagai tempat paling terisolir di bumi. Karena sepertiga dari flora dan fauna di dalamnya sangat endemik yang hanya dapat ditemui di pulau ini. Dan kenyataannya, spesies flora dan fauna yang ada di pulau ini tidak kita temukan di tempat lain, terlebih di bumi yang banyak dihuni oleh manusia. Bentuknya yang unik dan aneh tentunya menambah nuansa angker pulau ini. Salah satu flora unik yang ada di Pulau Socotra adalah spesies tumbuhan unik yang dikenal dengan pohon darah naga atau pohon suci darah. Tumbuhan ini menjadi lambang botanis bagi Pulau Socotra. Morfologi pohon darah naga sangat tidak biasa. Cabang dari pohon ini menghadap ke atas mirip payung terbalik. Hal ini berguna untuk menyerap lembab dari kabut dataran tinggi. Sementara itu, getah dari pohon ini berwarna merah serupa darah segar. Sehingga pohon ini pun mendapat julukan sebagai pohon darah naga. Dan Pulau Socotra adalah pulau yang berpenghuni dengan kondisi alam yang seolah tidak terjamah oleh zaman. Penduduk lokal pun tidak tersentuh oleh peradaban modern. Adat istiadatnya kuno dan masih sama dengan ribuan tahun lalu. Dalam perdagangan mereka masih memakai sistem barter. Padahal jika dilihat dari geografisnya, Pulau Socotra tidak terlalu terpencil, sehingga pesawat maupun kapal laut masih bisa menjangkau pulau ini. Jadi begitulah cerita tentang Pulau Socotra, pulau yang dijuluki sebagai pulau yang dihuni Dajjal dan makhluk unik lainnya. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Bila kalian suka, silahkan tinggalin jejak kalian dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Baiklah, saya pamit dulu. Buat yang udah berkunjung, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.